Okey, ni nak sediakan nasi goreng telur. So apa yang perlu ada adalah lada hijau, bawang bombay, telur, bawang besar dan juga bawang putih. Dan kemudian lada bombay ni dipotong, ya. Yeah. Dan kemudian lada hijau, bawang merah atau bawang besar dan bawang putih akan ditumbuk sampai hancur bersama. Bawang merah, bawang putih dan juga cili hijau yang dah hancur tadi, okey, akan diletak di dalam mangkuk, eh. Dan bawang bombay tadi pun hibur sekali ke dalam mangkuk. Campurkan semua. Okey. Semua dan kita pecahkan telur. Ya, telur. Kita perlu gaungkan dia sampai sebati lah, ya. Semua telur akan bergabung, ya, dengan bawang putih, bawang merah, bawang bombay, juga cili hijau. Dalam proses memasak, pertama kita buka minyak macam biasa, semua masakan akan ada minyak. Dan kita akan masukkan telur yang bila ramuan sudah dimasuk, kita masak. Okey, api kita besarkan sikit. Okey. Okey, boleh cepat. Masak. Masak. Goreng dia. Bila telur dan ramuan tadi telah digoreng, sekarang masa untuk kita masukkan sedikit garam, eh. Okey. Supaya apa? Rasa lah, ya. Okay. Garam, sedikit garam. Kacau lagi. Sekarang masa untuk kita masukkan nasi. Okay. Okay. Masuk nasi. Okay. Ini masa dia kita taruh semua sekali. Sekarang siaplah nasi goreng telur dan siap untuk dimakan.